Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka datang dari artis kolosal tanah air. Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, dan jangan lupa tonton video sampai habis, supaya kalian tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kematian memang satu rahasia Tuhan, yang manusia tidak pernah tahu kapan dirinya menghadap Sang Pencipta. Kami dari tim media informasi update turut berduka. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Kalau sudah, mari simak lagi videonya. Kecelakaan kapal tenggelam di Labuan Bajo memakan korban. Salah satunya orang tua beserta adik kandung dari artis kolosal meninggal dunia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Lalu Wahyu Effendi. Ibu beserta adik kandung dari Ayu Anjani meninggal dunia dalam kecelakaan kapal tenggelam di Labuan Bajo. Dalam kecelakaan tersebut, menimpa kapal wisata, 3 dari 18 penumpang kapal ditemukan meninggal dunia. Kapal wisata KLM Tiana Liveaboard berangkat dari Labuan Bajo menuju Pulau Padar. Kapal tersebut mengangkut total keseluruhan 24 orang, dengan rincian 18 orang penumpang dan 6 orang ABK. Namun sayang, setibanya di perairan Pulau Kambing, kapal wisata Tiana diterpa cuaca buruk dan juga gelombang tinggi, yang mengakibatkan kapal terombang-ambing dan tenggelam. Di saat kejadian, kapal wisata Andalucia yang kebetulan melintas di sekitar kapal wisata Tiana langsung melakukan pertolongan. Dalam insiden tersebut, 16 penumpang dan 6 orang ABK berhasil diselamatkan. Akan tetapi, 2 penumpang tenggelam dan ditemukan meninggal. Kedua penumpang tersebut merupakan ibu dan adik dari artis kolosal Ayu Anjani yang bernama Jamiatun Widaningsih dan Anissa Fitriani. Kedua jenazah ditemukan di dasar laut, dan ditemukan terpisah hanya jarak 5-10 meter. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.